Oke, banyak orang bertanya, Soloking selain MS1 klasik atau MS1 modern, di mana MS itu adalah bentuk satu caster, tipe apalagi sih yang laku dan layak untuk dimiliki? Nah, ini dia. Gue akan kasih tahu lu satu tipe Soloking favorit gue di sini yang merupakan salah satu. Gue bilang salah satu kenapa? Karena banyak Soloking favorit gue di sini, tapi salah satunya adalah ini. Kenapa? Karena Soloking MT1 Custom ini adalah salah satu gitar yang menurut gua di harga seperti itu tidak ada lagi lawannya. Di harga seperti itu ya, untuk spesifikasi yang didapatkan. Nah, ini dia yang kupegang. Ini adalah Soloking MT1 Custom. Lalu perhatikan, di Soloking ada MT1 Custom dan ada MT1 Modern. MT1 Modern itu umumnya dia menggunakan plain finish. Artinya tidak ada flame atau quilt. Jadi kalau dia ada flame atau quilt, dia masuk ke ranah MT1 Custom. T itu apa artinya? Ya, T itu gua rasa lu tau lah. T itu adalah Telecaster. Ya kan? Karena ini adalah bentuk-bentuk Telecaster. Nah, MT1 Custom 24 ini adalah upgrade terbaru dari seri MT1 Custom. Di mana 2019 dia masih menggunakan 22 fret, tapi untuk tahun 2020 ini MT1 Custom 24 menggunakan fret 24 ya. Nah, apakah terpakai fret sampai 24? Jujur ngomong kalau gua nggak terpakai. Nggak tahu kalau lu main sampai di sini-sini ya. Ya, karena kalau gua kan untuk main gece-gece kan nggak perlu sampai di sana. Hanya di sini-sini aja nih. Tuh. Bahkan fret sampai sini juga cukup. Tapi nggak tahu kalau lu jago sekali sehingga lu perlu fret-fret sampai di sini, mungkin kayak lu Santana atau sejenis-sejenisnya kan mungkin memerlukan tambahan 2 extra fret di sini. Sehingga itu dinamakan MT1 Custom 24. Seperti apa spesifikasinya? Oke, kita bedah pertama dari body dulu. Untuk body menggunakan Okume body. Nah, Okume body ini sendiri sebenarnya merupakan karakter kayu yang mirip-mirip dengan mahogani, tapi mempunyai karakter lebih modern. Contoh, gitar apa yang menggunakan Okume body? Yaitu Charvel. Charvel, beberapa jenis modelnya, baik yang bentuk Charvel Sandimas ataupun yang bentuk strat atau telenya, ada beberapa yang menggunakan Okume body dengan finishing open pore ya. Nah, Okume body yang sama pula itu yang digunakan di Soloking MT1 Custom 24 ini. Okume body dengan quilt maple top. Nah, kita akan bicara mengenai finishing nanti terakhir. Spesifikasi lainnya, Rosewood maple neck ya. Sepertinya kita lihat belakangan ini perkembangan bahwa Rosewood maple neck itu ternyata tidak mahal. Ya, ternyata banyak juga gitar yang menggunakan Rosewood maple neck dengan harga di bawah 5 juta. Artinya apa? Artinya Rosewood maple neck sekarang adalah merupakan salah satu pilihan yang terjangkau bagi semua orang. Nah, ini juga menggunakan Rosewood maple neck. Lu bisa lihat kalau potongannya mungkin quarter sound ya, karena kita lihat urat-urat garis lurus ini menjurus ke atas ya. Ya, jenis-jenis potongan seperti ini memang enak dilihat ya, garis-garis lurus ke atas. Kemudian spoke wheel truss rod. Spoke wheel truss rod artinya gampang lu setel, tinggal kadang lu dikasih juga itu besinya untuk lu putar-putar di sini sehingga nggak perlu lagi susah-susah lu cari kunci-kunci L, pakai besi lu tusuk, lu colok langsung lu putar. Kemudian pickup menggunakan Soloking SV58, ini Aliko 5. Push pull coil split ya. Karakter suaranya menurut pendapat gue sendiri modern ya. Jadi apakah ini tele yang twang? Kayaknya bukan ya. Dengan sangat jujur gue bilang bahwa ini bukan tele twang yang bisa lu pakai untuk main country. Menurut gue, kalau lu jago sekali mungkin lu bisa juga. Tapi kalau menurut gue karakter suaranya ini adalah modern. Nah, modern berarti apa? Modern artinya memang digunakan cocok untuk musik-musik yang karakternya modern. Ya, bukan tele-tele single-single yang biasa lu pakai. Walaupun dia ada coil split, tapi tetap berbeda itu bunyinya. Karena pickupnya juga modern. Nah, kalau mengenai pickup sebenarnya gampang. Lu nggak suka, lu bisa ganti. Itulah kelebihan dari gitar-gitar yang harganya range di 5 juta sampai 10 juta. Ya, lu nggak suka, lu ganti aja. Lu mau taruh EMG, lu mau taruh Fishman, lu mau taruh apapun yang lu mau, silakan. Karena gampang, sangat gampang diganti untuk elektronik. Nah, fitur lainnya adalah menggunakan 2 point tremolo. Nah, 2 point tremolo ini sama seperti yang dipakai di MS1 klasik. ya, yang sudah sering dibuktikan oleh si yang mainnya kumur-kumur, siapa tuh namanya, Tajiw itu ya, Tajiw ya. Si Tajiw itu sering menggunakan tremolo, dan Soloking Tremolo sudah dibuktikan oleh Tajiw pada video-video sebelumnya bahwa tremolo tersebut sangat stabil karena two point, dan di belakangnya boleh lu lihat kalau dibuka tuh bloknya gede, bukan blok-blok kecil seperti tremolo vintage, dia bloknya gede ya. Sehingga untuk main tremolo tuh dia in tune ya. Fitur apa lagi yang ada pada gitar ini? Rosewood fingerboard ya, ini Rosewood, dan locking tuner di belakang ya. Jadi semua seri MT1 dan MS1 custom ataupun modern semuanya menggunakan locking tuner, kecuali seri MT1G karena dia bentuk klasik, dia pakai tuner biasa, atau MS1H yang cuma humbucker karena dia memang tidak memakai locking tuner. Tapi seri-seri standar Soloking itu menggunakan locking tuner untuk MT1 dan MS1. Nah, sekarang sampailah juga kita pada pembicaraan terakhir. Ya, ini ada binding satu di sini. Ini top binding only, di belakang nggak ada. Top binding only. Harganya berapa? 5,5 juta. Itu harga yang sangat murah untuk spesifikasi seperti ini. Locking tuner, two point tremolo, pickup Aliko 5, push pull coil split, wheel top atau flame top, binding, rosewood maple neck, rosewood fingerboard, atau beberapa model ada juga yang menggunakan rosewood maple fingerboard dan locking tuner. Sangat layak untuk harga 5,5 juta. Nah, seberapa banyak finishing yang ada pada gitar tipe ini? Gue kasih tahu. Yang gue pegang ini namanya magenta. Ya. Jadi ini adalah Soloking MT1 Custom 24 magenta. Coil. Nah, ada berapa? Ada 3 warna. Yang pertama, magenta itu warna seperti ini ya. Sepertinya ini ungu ya. Seperti mirip warna ungu. Yang kedua, transparent see-through blue. Nah, transparent see-through blue itu juga merupakan salah satu warna yang unik. Kenapa? Karena dia seperti biru, tapi seperti ada gelap-gelap sedikit. Jadi ini bukan biru yang biasa lu lihat ya. Nah, makanya namanya unik, yaitu transparent see-through blue. Yang ketiga, transparent black. Transparent black. Ya. Nah, jadi transparent black, transparent see-through blue, dan ini magenta. Dan itu ada dua variasi. Yang pertama, lu bisa dapatkan dengan quilt top seperti ini, quilted. Ya, penggemar-penggemar quilt silakan merapat. Yang kedua, bisa juga lu dapatkan dengan flame top. Penggemar-penggemar flame juga tidak ditinggalkan di belakang. Lu bisa memilih quilt atau flame karena namanya beda. MT1 Custom 24 quilt atau MT Custom 1 Custom 24 flame. Itu hanya estetika. Secara suara 1000% gue jamin sama. Tapi estetika itu adalah salah satu faktor yang menentukan sekali bagi seseorang dalam membeli gitar, terutama di range 5 juta. Jadi seperti apa suaranya? Menurut gua cukup enak, dan bahkan sangat enak untuk harga 5,5 juta. Coba kita dengar.